Adapun maqasid, tujuan yang terkandung dari surat Al-Kahfi itu ada beberapa tujuan. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan Al-Qur'an kecuali pasti untuk satu tujuan dan hikmah yang sangat besar. Di antara tujuan dari surat Al-Kahfi adalah yang pertama untuk meluruskan akidah yang menyimpang. Ya, untuk meluruskan akidah yang menyimpang. Karena kalau kita lihat isi dari surat Al-Kahfi itu awal surat sudah menyebutkan tentang akidah. Iya. Awal surat Allah sudah menyebutkan tentang akidah. Karena Allah ingin memperbaiki akidah orang-orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di antaranya apa? Keyakinan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy memiliki keyakinan, ya, keyakinan yang salah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak-anak perempuan. Siapa itu? Para malaikat. Iya. Makanya disebutkan di ayat yang keempat, wa yudhira alladhina qalu takhadha Allahu walada. Allah menurunkan Al-Qur'an ini untuk memperingatkan kepada siapa yang menyatakan Allah mengambil seorang anak. Ya. Apalagi menyandarkan malaikat itu sebagai putri-putrinya Allah. Ya, Maha Suci Allah dari memiliki anak. Lam yalid wa lam yulad. Jadi ini tujuannya surat Al-Kahfi diturunkan bantahan terhadap keyakinan orang Quraisy yang salah yang mengatakan al-malaikatu banatullah. Malaikat-malaikat itu adalah putri-putrinya Allah. Makanya Allah bantah wa yundhiru alladhina qalu takhadallahu walada. Ya, diturunkan surat Al-Kahfi ini untuk memperbaiki akidah yang keliru, keyakinan bahwasanya Allah memiliki anak. Iya, entah itu anak laki-laki, entah itu anak perempuan. Iya. Apalagi kalau menyandarkannya anak perempuan, ini lebih merendahkan lagi. Kenapa? Karena orang-orang Arab ketika itu enggak suka kalau punya anak perempuan. Iya, mereka aja enggak suka kalau punya anak perempuan. Loh, ini malah disandarkan kepada Allah punya anak perempuan. Jadi double. Ya. Nas'alullah salam al-afiyah. Ya, subhanallah. Maha suci Allah. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu di awal surat Al-Kahfi, ayat yang keempat. Di akhir surat Al-Kahfi juga Allah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang akidah. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia seperti kalian. Nah, ini Nabi Muhammad SAW diperintah oleh Allah untuk mengatakan, aku ini manusia biasa seperti kalian yang diwahyukan kepadaku bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Nah, ini sisi pendalilan kita. Apa kata Allah? فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya. Ya, semua kita pasti berjumpa dengan Allah. Tapi kenapa di sini dibahasakan seperti itu? Maksudnya mengharap berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Ya, dalam keadaan kita senang berjumpa dengannya. Karena enggak semua orang berjumpa dengan Allah dalam keadaan seperti itu. Ya. Ada orang-orang yang takut berjumpa dengan Allah. Ada orang-orang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Nah, adapun yang dikatakan di sini adalah berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ridha. Kita pun senang dan rindu bahkan berjumpa dengannya.
Nah, siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dengan sifat seperti tadi, fal ya'mal amalan saliha, hendaklah dia mengerjakan amalan yang saleh. Amalan yang saleh adalah amalan yang sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga amalan-amalan saleh yang lainnya secara umum. Iya. Dan mengerjakan amalan saleh itu termasuk salah satu kunci kebahagiaan. Jadi kalau antum ingin bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat, perbanyaklah mengerjakan amalan saleh. Iya. Enggak ada ceritanya orang yang banyak beramal saleh terus hidupnya sengsara. Hidupnya galau, gelisah, risau, stres, enggak ada. Justru kalau ingin bahagia, tentram, ya, tenang hidup antum, perbanyak amalan saleh. Iya, yang manfaatnya di dunia terlebih lagi nanti di akhirat. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Nah, ini dan jangan mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Allah. Ini larangan berbuat syirik. Nah, ini yang pertama, tujuan atau maqasid atau kandungan yang ada di dalam surat Al-Kahfi adalah untuk meluruskan akidah yang menyimpang. Hadza shiratun mustaqim.